Oke, halo teman-teman sekalian, teman-teman YouTube, kembali lagi di channel saya, channel Dani Septia ya. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat, selalu berbahagia. Ya, terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah like dan subscribe channel saya. Semoga teman-teman sekalian terhindar dari suatu kendala apapun gitu ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya lagi berkunjung ke tempat teman saya. Itu di daerah Godean ya, Godean Kulon Progo. Ini ada juga channel YouTube-nya, baru main juga di YouTube. Boleh juga dicek di Garasi Paijo ya teman-teman, nanti tak kasih di description. Ini kita sambil ngopi-ngopi teman-teman. Sambil ngopi-ngopi, kemudian gabut, mau ngapain ini ya? Nah, jadi daripada gabut, kita langsung aja untuk poles body. Nah, ini kebetulan body yang kiri sudah dipoles. Ini, nah, nanti saya masukin video pas siang hari teman-teman. Ini karena kerjaan gabut malam-malam ya. Nah ini sama teman saya lagi dipoles nih. Nanti saya yang bagian moles, tapi karena saya nggak mau kelihatan muka, karena muka saya nggak penting. Yang penting itu ini. Oke teman-teman, jadi ini lagi dipoles sama teman saya. Lagi dilihat ini, kemudian lagi dihidupin, soalnya tadi habis ngidupin musik ya. Oke teman-teman, kemarin saya lupa ini buat bikin video yang subwoofernya ya, subwoofer saya pakai apa. Nah nanti saya bikinin videonya. Nah ini kedengeran bassnya nggak? Kalau nggak kedengeran ya besok aja deh. Oke, jadi ini buat poles, bahan polesnya karena ini clearnya masih bagus. Jadi kita cuman pakai apa Om? Itu 3M ya Om ya. Nah, ini dia. Pakai 3M Premium Wax. Nah, untuk alatnya ini. Ini alatnya. Alatnya ini buat nah, jadi gini ya teman-teman ya. Kayak mainan gitu ya, Bro. Muter-muter ya. Kayak bor ya. Tapi bukan bor teman-teman, ini memang alat poles. Alat poles, tapi nggak bisa buat poles muka teman-teman ya. Jadi ini buat poles body. Oke. Ya, nanti. Nah, nih. Ini udah dipoles. Nih, tak kasih tahu caranya juga teman-teman. Caranya moles ya. Nih, monggo Om dikasih tunjuk Om. Jadi ini pakai busa yang datar ya. Yang datar. Kalau buat pemula bisa pakai ini. Nih. Seperti ini, dia lebih halus. Tapi kalau ini udah kasar. Kasar karena pro. Ya, ini pro. Enggak tak liatin wajahnya karena dia takut ini ya. Takut nanti malah dicari karena daftar pencarian orang ya, Om ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang di daerah Jogja mau poles mobil boleh. Nah, ini juga terima jasa panggil teman saya ini juga di Jogja ya, buat poles mobil. Alatnya lengkap, nanti tinggal teman-teman mau pilih pakai apa. Nah, ini lagi dipoles mobil saya. Jadi caranya, karena ini nggak dikompon, jadi langsung dikasih cairannya. Cairannya dioles tipis saja, kemudian nanti dipakai alatnya, diputer gitu. Diputer. Di apa bro namanya bro? Di digangsing. Digangsing. Ya, apaan lagi digangsing? Lu kira mainan gitu pakai cepret gitu. Anjay. Ya, jadi caranya gitu ya teman-teman, diputar-putar. Saya mohon maaf teman-teman karena ini dadakan. Jadi videonya malam. Karena waktu senggang kami adalah di malam hari. Iya. Caranya gitu, nah diputar-putar-putar. Nah, nanti sekali bilas itu masih basah ya Om ya, belum rata ya Om ya. Oke, untuk lebih lengkapnya bentar, tak matiin dulu lampunya. Aduh. Nah. Oke, jadi ini. Nah, bisa kelihatan? Duh. Nah, itu kan masih belum rata tuh. Tuh, masih belum rata. Nah, ini nanti diputar. Coba Om, diputar lagi Om. Loh, kok malah lampunya gini. Nah, kelihatan kan? Tuh. Jadi memang mesti diputar berapa kali baru kelihatan mulusnya. Gitu. Caranya gitu teman-teman.
Oke. Ya, kita taruh lagi lampunya. Aduh. Om Jarod itu dia pengen kesini. Hah? Pengen kesini. Ya, oke. Teman-teman, jadi itu teman-teman. Nah, nanti saya tampilkan hasil untuk polesannya bagaimana. Ya. Jadi setelah ini kita poles pakai 3M body wax. Kemudian nanti kita lap lagi pakai itu. Apa itu namanya itu? Throttle wax. Jadi metallic wax. Nah, nanti kita poles pakai ini. Pakai itu. Tuh, kelihatan kopinya. Oke. Jadi itu nanti kita lanjut ke video pas siang harinya. Oke, teman-teman, jadi ngelanjutin video yang semalam ya. Untuk polesan. Nah, ini pas siang. Jadi ini saya sekalian ke bengkel main buat per saya lari. Semalam lari, jadi mesti diikat biar enggak ini, maklum ya. Jadi ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai sok apa ya, pakai per bukan per bawaannya, itu mesti diikat teman-teman. Kalau enggak diikat nanti lari. Nah, ini anak-anak lupa ini. Oke, ini untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat tuh polesannya. Kinclong. Iya. Kalau itu memang karena ditabrak motor tuh. Oke, ini ya hasilnya teman-teman. Memang mulus. Enak. Nah, ini teman-teman kalau misalkan bodinya udah agak kusam, dipoles aja teman-teman. Murah kok. Harganya kita ya 300-an paling. Untuk poles satu body ya, poles sama wax. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau juga di garasi Pak Ijo juga bisa buat nano keramik. Jadi monggo bagi teman-teman yang mau silakan, nanti saya taruh nomornya di deskripsi. Nah, nomor teman saya, nanti biar teman-teman misalkan mau poles boleh yang daerah Jogja, bisa COD gitu di tempat untuk yang daerah Jogja. Oke, mungkin itu teman-teman video dari saya tentang poles mobil. Alasannya kenapa dipoles lagi, karena saya pengen kelihatan agak kinclong gitu teman-teman, karena mau menemui seseorang gitu. Oke, jadi itu. Dan teman-teman, kalau misalkan mau moles itu jangan keseringan ya teman-teman. Poles body itu paling cepat itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu buat poles body. Karena kenapa? Sekali poles itu clearnya dia udah habis clearnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman keseringan moles malah jadinya pudar warnanya. Karena kenapa? Clearnya itu udah habis. Gitu. Kalau ini, kalau X Bluebird kebanyakan clearnya itu tebal. Jadi aman untuk dipoles gitu. Oke, mungkin itu video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila ada kritik dan saran atau mau ngobrol-ngobrol, monggo di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.